Jakarta Fair di Kemayoran juga diserbu pengunjung di hari Minggu kemarin. Bahkan pengunjung tetap ramai di penyelenggaraan hari ke-10. Pengunjung berburu beragam produk yang dihadirkan di event besar ini. Meskipun sudah 10 hari acara ini digelar, antusias masyarakat tampaknya tak surut-surut. Hal ini terbukti sepanjang kami memantau sejak tadi pagi, masyarakat ataupun pengunjung sudah mulai berdatangan meskipun jamnya belum dibuka. Sementara itu saat ini kepadatan terpantau terjadi di beberapa stand makanan dan juga produk UMKM. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak panitia, kepadatan selalu terjadi pada saat hari weekend atau di hari Sabtu dan juga Minggu. Sementara itu untuk Anda yang hendak berkunjung di sini, tidak perlu khawatir kelelahan karena dari pihak Jakarta Fair ini menyediakan fasilitas yang dapat Anda gunakan, yaitu bus Warawiri yang nantinya akan mengantarkan Anda untuk berkeliling. Sementara itu, bagi Anda yang ingin datang ke sini diharapkan untuk membeli tiket melalui website resmi. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Herutri, Ade Suryana, iNews melaporkan.